Gunung Merapi sebagai salah satu gunung api teraktif di dunia. Di kaki Gunung Merapi inilah Desa Surateleng, Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali berada. Karena letak geografisnya, Desa Surateleng termasuk salah satu desa rawan bencana yang berada di kawasan Boyolali. Dengan kontur wilayah yang berbukit-bukit dan berlembah, membuat desa ini memiliki pesona alam yang indah. Sekilas, penampakan Desa Surateleng tidak jauh berbeda dengan desa-desa lain yang ada di lereng Merapi. Akan tetapi, Desa Surateleng memiliki banyak potensi dan semangat kekeluargaan yang kental, sehingga mengantarkan desa ini menjadi salah satu desa siaga aktif mandiri di Kabupaten Boyolali. Sebagai desa siaga aktif, Desa Surateleng mempunyai 4 kegiatan pokok. Yang pertama, upaya kesehatan. Upaya kesehatan yang dimaksud desa mempunyai pos kesehatan desa atau bidan desa, kemudian pos yandu balita, kemudian pos yandu lansia, kemudian pos bindu. Untuk kesehatan ibu hamil ada ANC terpadu di Puskesmas Lo dengan jarak tempuh kurang lebih 3 kilo. Kedua, pengamatan penyakit. Pengamatan penyakit yang dimaksud pelaporan hamil risiko tinggi, balita risiko tinggi ke pertemuan rutin setiap bulan. Kemudian kunjungan rumah di Bumil, kemudian kunjungan rumah kejadian KLB seperti yang sudah pernah dilakukan di Dukuh Bulurjo, KLB diare karena makanan. Kemudian yang ketiga, gotong royong pompa pemberdayaan masyarakat. Ada ambulan desa, bank darah desa, kegiatan-kegiatan Jumat bersih, Minggu bersih, kemudian ada IPNU, ada tim siaga, dan ada muslimat. Keempat, pembiayaan kesehatan. Yang pertama ada Didi Desa, kemudian Jimbitan, kemudian koin IPNU, ada lagi swadaya PMT, dana sehat muslimat. Posyandu Melati dalam peranannya meningkatkan kesehatan ibu dan anak meliputi mengikuti kelas ibu hamil dan juga penimbangan atau pemeriksaan ibu hamil saat posyandu, peningkatan atau melakukan penimbangan anak saat posyandu, dan dalam deteksi dini stunting kami melakukan pengukuran tinggi badan anak. Di posyandu ini kami juga melayani KB, yaitu KB suntik dan juga KB dengan menggunakan pil. Untuk pelayanan KB kami dibantu tim dari Puskesmas dan juga bidan desa. Posyandu Melati juga melaksanakan imunisasi dasar lengkap seperti hepatitis B, BCG, DPT pentavalen, polio, campak. Selain imunisasi, Posyandu Melati juga melaksanakan peningkatan gizi melalui pemberian makanan tambahan seperti pembuatan jus buah, ada bubur kacang hijau, ada bubur ayam, dan juga kami membuat makanan dari bahan lokal seperti jenang pati yang terbuat dari pati ganyong.
Dalam upayanya untuk menanggulangi diare, Posyandu Melati juga melakukan kegiatan penyuluhan dan juga melakukan kegiatan Minggu Bersih. Dan kami melakukan pemberantasan sarang nyamuk dan juga pembersihan lingkungan sekitar. Kami juga melakukan penyuluhan STBM, diantaranya penyuluhan stop buang air besar sembarangan, penyuluhan cuci tangan pakai sabun, pengelolaan air minum dan makanan keluarga, pengelolaan sampah rumah tangga, pengelolaan air limbah keluarga. Dalam kegiatan penyediaan obat esensial, kami menggerakkan warga di lingkungan Posyandu Melati untuk menanam tanaman obat keluarga seperti jahe, kencur, lengkuas, terus ada adas, yang semuanya bermanfaat untuk obat dan juga untuk keperluan masak di dapur. Di TKP kami selalu membiasakan cuci tangan pakai sabun, karena cuci tangan pakai sabun dapat memperkenalkan perilaku hidup bersih dan sehat pada anak usia dini. Harapan kami dengan adanya desa siaga, masyarakat sadar akan pentingnya kesehatan dan masyarakat dapat secara mandiri menyelesaikan masalah kesehatan yang ada di desa Suratelang. Sebagai salah satu desa siaga aktif mandiri, desa Suratelang berusaha untuk mendukung program pemerintah dalam rangka percepatan penurunan AKI dan AKP di Kabupaten Boyolali melalui Bumil Kelinci. Untuk inovasi di Desa Siaga, kami memilih untuk pemetaan ibu hamil Risti. Di sini, kita menggunakan kelinci. Kenapa ibu hamil digambarkan sebagai kelinci? Karena secara filosofi, kelinci mempunyai telinga yang panjang. Diharapkan ibu-ibu hamil yang ada di Desa Suratelang mau untuk mendengarkan penyuluhan-penyuluhan kesehatan, informasi-informasi yang berkaitan dengan kesehatan ibu hamil. Selain itu, kelinci juga mempunyai mata yang lebar. Diharapkan ibu-ibu hamil yang ada di Desa Suratelang mampu untuk mengamati lingkungan sekitar dan mawas diri dengan keadaan resiko yang dialami oleh ibu-ibu hamil. Kelinci juga difilosofikan sebagai binatang yang mudah untuk melahirkan. Diharapkan ibu-ibu hamil yang ada di Desa Suratelang bisa melahirkan dengan lancar, sehat, dan selamat. Ada 3 warna dalam pemetaan tersebut. Yang pertama adalah kelinci dengan warna putih. Ini menggambarkan ibu hamil Desa Suratelang normal. Yang kedua, kelinci dengan warna kuning, menggambarkan ibu hamil Desa Suratelang dengan resiko sedang. Untuk yang ketiga, yaitu kelinci dengan warna merah, menggambarkan ibu hamil Desa Suratelang dengan keadaan resiko tinggi. Untuk mendukung Desa Siaga Aktif Mandiri yang ada di Kecamatan Selo, saya selaku Camat Selo beserta seluruh jajaran Forkompinca sangat mendukung kegiatan-kegiatan Desa Siaga Aktif di tingkat Kecamatan Selo. Ada beberapa hal kegiatan yang kita laksanakan. Yang pertama, membentuk Pokjana Desa Siaga Aktif tingkat Kecamatan sebagai satu wadah kelompok kerja operasional yang anggota-anggotanya adalah dari dinas-dinas terkait di wilayah Kecamatan Selo. Yang kedua, kami senantiasa mengimbau kepada seluruh kepala desa yang ada di Kecamatan Selo ini, yang berjumlah 10 desa, untuk senantiasa mengalokasikan sebagian dana ADD yang ada di masing-masing desa itu untuk dialokasikan di bidang kesehatan. Kemudian yang ketiga, melakukan pembinaan langsung kami terkait dengan kegiatan-kegiatan desa melalui berbagai lomba. Antara lain, lomba PKD, kemudian ada lomba desa siaga, kemudian juga lomba lingkungan sehat.
Ini senantiasa kita galakkan untuk mendukung kegiatan tersebut. Dan yang tidak kalah pentingnya, yang keempat adalah kita dukung adanya satu rumah sukma desi di tingkat kecamatan. Dengan adanya desa siaga aktif mandiri, diharapkan masyarakat di wilayah Solo ini akan bisa memahami makna daripada desaku kebanggaanku. Dan harapan kami masyarakat mampu mengaplikasikan slogan tersebut baik di dalam kehidupan keseharian maupun di dalam ikut serta membangun desanya. Demikian